Adem dah. Aku di sini. Iya. Rika omae kene. Iya. Jeru, penyedolan ngono. Oh iya wis. Kan batire penyedolan. Oh iya wis. Ya. Itu ber-ber-ber mobil. Kita soal kalau dari sana minjem selama berapa? 100 buah ya. Kan tukar gitu ya. Kalau minjem, tapi minjem masih belum lagi secara ini. Ini masih buku pribadi saya. Iya. Tadi saya taruh di situ aja tuh, dalam tuh daras juga tuh. Jadi anak-anak kan mau minjem kan, ya malu apa takut. Kalau di sini kan saya buka itu pagi siang sore. Saya buka aja. Kalau malam baru saya kunci. Asal anak-anak ya udah kesadarannya tinggi, minjemnya dijaga, ya kan? Terus udah ini ditaruh lagi, kita pending. Kadang-kadang kan anak-anak, apalagi anak sekolah aja yang nakal yang masih banyak di sekolah. Di tempat saya, umpama buku khusus matematika. IRT lain khusus bahasa Indonesia. Tempat lain khusus keterampilan. Tempat lain khusus buku masak. Tempat lain khusus buku agama. Jadi ketika anak-anak kita perlu buku, ya kan? Dari buku sekolah atau buku umum kita tinggal dari buku apa terampilan ada di sana ini tinggal kasih pengarahan dong ya ibu apa ibu kesini yang mau saya jalin saya suruh bikin nanti saya ganti pos buat beli jajan anak-anak ini saya ajak ya tinggal bawa taruh di dalam bemo kan bisa kita berangkat berdua emang saya juga sama ini emang untuk masalah kan paling door to door ya kan atau saya nongkrong aja di pasar ya kan saya bantu nganyam ini dari Aceh Gondok pak oh itunya dari Aceh iya Aceh Gondok ini bisa keras ya Acehnya Aceh Gondok nih pak kalau nganyamnya pakai manual pak tangan gitu kan tapi kalau mepresnya ini kan semua pakai ada Aceh Gondok tuh kalau ngeringinnya nggak boleh di press gitu pak, kalau di press dia pecah-pecah kan, jadi di normalin aja biar kering sendiri. Oh, kayak dijemur gitu. Jadi ngepres sendiri pak, jangan dikempesin gitu, masih basah dikempesin ntar dia malah nggak basah. Kan ada juga eceng gondok dibuat dompet, ya nyamir kan, sendal yang biasa. Itu kan yang baca 2 hari pakai copot kali 15.000. 15.000. Iya kita pakai nih. Di jalanan kayak ada yang ngikutin, katanya ini kita tekelek. Kok saya jalan lepak, siapa ini yang ngikutin nih? Nengok lagi ke belakang nggak ada. Kalau udah malam sendiri, jalan lagi lepak. Kayak orang ngikutin, pas kita sadarin ininya copot. Jadi gini, plak kayak ada Pak RW itu. Tapi Pak RT baru hari bilang di tempat saya aja ya udah kebenaran nggak usah ada izin RT 8 lagi. Di sini daerahnya padat pak, padat penduduk dan rawan juga. Makanya kan kemarin waktu saya tanya kan kebakaran di mana gitu, belakang gudang. Saya lari kan, tahu, ya, lantaran nggak bisa masuk. Bisa masuk ke gang pak, sepeda pemadam cuma saya taruhnya di rusun. Saya kemarin dapat pengajuan dari Damkar. Dapat satu. Motor ini ya roda 3 itu udah. Sepeda, Pak. Oh, sepeda. Iya. Okay. Jadi pakai sepeda kita. Jadi kalau misalnya di sekolahan-sekolahan juga anak perempuan yang tertib pada baca. Kalau anak laki mah malah naik ke atas bemo. Iya, itu kan tuh bemo. Naiknya enggak.
Baca kata aku. Saya bilang, gimana sih nih? Orang minjem-minjem buku bukan bemo, ada yang mau minjem kocinya. Iya, minjem kocinya dong katanya. Saya bisa katanya. Aduh, gue lemes tadi. Ya, makanya Bang Ino harus sabar. Emang harus sabar. Itulah. Kan bisa berjejer gitu, rapi baca kan. Emang umumnya kan begitu ya, Pak.